Oke sobat kita sel semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih di kita sel. Bagaimana teman-teman semua kabarnya pada kali ini? Semoga teman-teman semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada video kali ini kita akan berbagi pengalaman atau berbagi cara tentang caranya kita merubah gergaji sping menjadi gergaji belah. Tetapi terlebih dahulu teman-teman harus tahu apakah yang dimaksud dengan gergaji sping itu. Gergaji sping adalah gergaji yang dapat digunakan untuk membelah dan memotong. Dan cara mempertajamnya seperti ini. Untuk gigi ini contohnya, yang bagian depan lurus tapi yang bagian belakang agak miring, ini akan kita rubah menjadi miring semua supaya ini menjadi gergaji potong full, supaya lebih enak saat kita memakainya. Dan oke, langsung saja kita akan mempraktekkan untuk membuat gergaji potong tersebut.